Sepeda motor milik karyawan minimarket Alfamart di Natar, Lampung Selatan raib di gondol maling. Aksi pencurian motor ini terekam kamera CCTV. Diperkirakan pencuri motor karyawan tersebut berjumlah 3 orang, satu di antaranya mengenakan kupluk. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Selamat siang rekan Fira dan Tribuners manapun berada. Saya Bayu Saputra melaporkan bahwasannya benar telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada Jumat pekan lalu yang berada di daerah Natar, Lampung Selatan, tepatnya tepatnya di Natar, Lampung Selatan. Pada saat itu korban akan melakukan pemindahan motor dari tempat yang di tempat biasa kemudian di tempat yang lain. Kemudian pada saat itu juga dia mencurigai ada 3 orang yang memantau atau menggambar motor miliknya. Pada saat itu menurut keterangan dari saksi Megian Toro bahwasannya satu pelaku itu masuk menggunakan peci berwarna hitam, kemudian berbaju hijau yang berpura-pura menjadi pembeli di minimarket tersebut. Dan kemudian ada 2 orang lainnya di luar, yakni menggunakan sepeda motor Vario, kemudian ada 1 orang yang mengenakan jaket hoodie warna coklat. Nah, ketiganya ini rupanya sudah saling kenal dan sudah berkelompotan. Sehingga motor yang dimiliki dan motor yang milik Ipan itu digasak oleh 3 pelaku pencurian ini. Begitu rekan kerja dan tribun sepanjang berada, saya bersebutan melaporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tribuners akan kami tampilkan wawancara dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Pada waktu itu kan habis jumatan, sekitar pukul 12:30, ada mobil barang Alfa datang. Korban itu sedang menyapu. Korban belum mengetahui motornya itu kalau hilang. Korban memarkirkan kendaraan tersebut. Baru dia sadar bahwa motor itu udah nggak ada. Jam berapa itu? Jam kurang lebih 12:30. 12:30. Sedangkan dia nyapunya itu jam, dia di dalam ya? Nyapu itu di dalam sama di luar. Oh, dia sadar itu mau pergi atau bagaimana itu? Mau markirin mobilnya. Oh, mau makin mobilnya, kemudian dia motor-motor nggak ada. Setelah dilihat dari CCTV, seperti apa ya, Bang? Tiga orang. Modusnya gimana sih, Bang? Tau nggak modusnya? Yang satu itu membeli, beli minuman. Oh, seperti di dalam. Yang dua di luar, mantau. Mantau. Nah, terus ciri-cirinya gimana, Mas? Si pelaku ini, Mas? Ciri-cirinya yang satu badannya besar, hitam, pakai masker, yang satu tinggi, kurus, pakai peci. Itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.